teman-teman, saya coba mencangkok bahan dari bonsai puling di alam liar. Ini dia teman-teman, pokoknya saya mau cangkok teman-teman. Ini saya sudah kupas kulitnya, dan saya kasih dengan bawang merah. Gosok itu, kita akan mengikatnya. Ya, ini dia teman-teman. Ini dia jenis pohonnya berduri teman-teman. Bonsai puling. Ini bahannya tuh teman-teman. Saya mengurangi suplai makanan. Saya potong batang yang ini teman-teman. Ini satu potong ya, diperkirakan cangkokannya sampai tumbuh akar kira-kira 3 bulan atau 2 bulan lebih, dan tetap saya akan kontrol cangkokannya. Oke. Saya kasih sabuk kelapa. Ini sabuk kelapanya teman-teman. Sabuk kelapa. Terus dia saya keras biar padat. Nah ini dia. Kita tunggu sampai 2 bulan lebih. Kita lihat perkembangannya sampai muncul akar di permukaan-permukaan. Sini biasanya kalau dia jadi akarnya akan keluar. Lihat, kita bisa lihat dari sini. Ini akarnya kita bisa lihat dari sini. Ya, teman-teman. Ini bahan dari bonsai puling. Kita coba cangkok. Oke, teman-teman. Nah, dia.